Anda menyaksikan news update, saya Wiki Adrian, pemirsa Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Agus Raharjo menyatakan penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta, Agus juga menyebut ada sejumlah pihak lain yang juga ditangkap. Menurut Agus, para pihak tersebut terkait dengan lembaga penegak hukum. Mereka yang ditangkap saat ini masih diamankan KPK. KPK akan memberikan keterangan terkait dengan operasi tangkap tangan ini dalam waktu dekat.